kita cobain KTM nggak? Buka lagi. Ya teman-teman ya, mau pakai hitam, putih, oranye, bebas lah. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel KSF Motorsport. Headlamp KTM. Kita akan tutorial pemasangan headlamp KTM sama Husqvarna. Ini yang model LED ya. Mereknya Ares. Yo. Ini yang KTM. Terus ini yang warna hitam. Nah, si Ares itu sendiri perbedaannya dalamnya LED, cuman luarnya dikasih mica lagi gitu. Jadi kelihatannya rapi. Beda kayak yang LED punya WR. Kalau WR kan tanpa mica ya luarnya. Jadi cuman LED doang gitu. Nah, ini si Ares itu sendiri headlampnya LED-nya 5 titik tuh. 5 titik terus terang. Nah, kita coba pasangin aja ya ke motornya Dublin. Pasangin yang mana dulu nggak? Oke, kita pasang yang model Husky dulu ya. Pasangin nggak? Oh ya, ini headlamp tuh udah satu set sama ini nih, mounting karetnya buat dudukan ke bottom shock blacker nih. Jadi simpel sih, si karetnya cuma di apa sih namanya, diikat ke sini nih ke bottom shock, diikatin, terus nempelnya ke sini. Nah nanti jadinya kayak gini nih. Nah. Oke ya, ini lagi coba kita pasangin. Nanti apa tampilannya kayak gimana gitu? KLX pakai headlamp Husqvarna, kayaknya oke. Nah ini lampunya sendiri tuh DC ya nggak? Sistemnya DC ya, bukan AC. Jadi langsung ke kontak ya nggak? Langsung ke kontak gitu, karena lampunya LED. Ini kabel lampu nggak? Solasi. Ini kabel lampu ya? Lampu. Ini skru, ini masa. Ini masa, ini listrik ya? Oke. Ngambilnya dari engine stop. Coba ngambil dulu selatipnya. Hai, ini model Husky nih, keren, keren ajib nih, keren pisan aja. Ini masih pakai plastik ya, pelindung, tinggal dibuka aja. Nah oke, kita selotipin dulu tadi kabelnya. Sekarang kita aplikasiin ke KLX dulu ya. Video selanjutnya kita aplikasiin ke WR sama CRF, nanti tampilannya kayak gimana gitu. Nah sekarang di KLX dulu tampilannya oke nggak gitu. Kita rapiin dulu kabel-kabelnya. Ini ada ini juga ya, LED di bawahnya. Udah nggak? Oke, pasangin. Ngapain bang? Nah, ini proses pemasangannya. Sip. Oke. Satu lagi nggak? Hah? Sok, tarik aja dulu ke situ. Nah, itu sok. Pasangin satu lagi. Wah, anjir ganteng. Bisa nggak? Oke, bro. Ini dia tampilannya nih. Tampilannya... Kalau menurut gua kok oke sih, keren.
Husky diaplikasiin ke motor KLX dengan supplier depannya real jam. Nyalain nggak? Kita tes apa nyalanya ya, kayak gimana. Nah, ini lampunya LED 5 titik, terus bawahnya ada LED juga nih, kayak smile gitu kan, keren tuh. Ini lampunya beda, yang LED-nya beda sama yang dipakai sama apa ya, lebih terang lah istilahnya gitu. Ini dicobain siang hari terang kayak gini, apalagi malam nih. Tuh. Keren. Ini DC ya nggak? DC. Jadi nanti jangan AC ya, pakai DC karena LED ini. Oke ya. Nah, matiin nggak? Nyalain. Sip, matiin lagi. Yang bikin keren tuh dia dilindungi sama Mika lagi nih, guys. Mika LED, terus reflektor dalamnya warnanya hitam dof. Jadi tampilannya serem gitu. Nah, ini untuk Husky ya. Nah, sekarang kita aplikasiin yang KTM. KTM kita aplikasiin ke KLX. Buka dulu nggak yang Husky-nya? Nah, ini yang KTM-nya nih. Ada hitam, putih, orange. Sebenarnya tiga warna sih, cuman gue stoknya cuma ada dua. Hitam sama putih. Hitam. Sama pakai Mika juga, jadi rapi gitu. Ini kebetulan mereknya Ares. Headlamp KTM ini sebenarnya ada dua merek, Ares sama Aero Z. Bentuknya sama, lampunya sama. Cuman ini saya pakai yang Ares aja. Terus untuk harga nanti ya di akhir video kita kasih harganya. Oke, kita sekarang pasangin yang headlamp KTM ya, warna putih kita pasangin. Pasangin nggak? Oke. Okay. Ini headlamp KTM di KLX udah terpasang, tampilannya kayak gini nih. Ini oke lah. Nah, ini kurang lebih kayak gini tampilannya untuk headlamp KTM di motor KLX. Nah, jadi menurut teman-teman bagusan Husky apa KTM? Tapi balik lagi ke seleranya masing-masing. Ini headlamp KTM warna putih. Kita nyalain nggak? Coba kita nyalain lampunya terangnya kayak gimana? Apa sama kayak yang tadi Husky? Apa beda? Nah. Oh, sama ya ternyata. Ini 5 titiknya sama, terang. Ada kumisnya juga. Matiin nggak? Keren ya. Halus, halus bisa. Oke. Jadi nanti kasih masukan ya, bagusan nasi apa KTM gitu. Kalau untuk di KLX sebelakarnya real jam Del Cavic. Bagusan pakai Husky apa KTM? Nah, ini motornya nggak pakai speedometer ya. Terus ya, naon deui?
Kita pasang yang hitam. Kita coba pasang yang hitam ya. Buka nggak? Nah ini tampilannya kalau headlampnya warna hitam di motor putih. Ini spakernya pakai CRF ya, CRF 2021, headlampnya KTM. Gini nih, nah kayak gini lah. Masih tetap masih nyambung juga di bagian sininya, nyambung. Jadi balik lagi ke seleranya teman-teman ya. Mau pakai hitam, putih, oranye, bebas lah. Oke. Kita bahas harga ya. Nah ini untuk harganya ya. Ini yang Husky. Oh, Husky Varna udah include mounting karetnya. Harganya di Rp850.000. Ares ya. Kalau yang untuk KTM-nya di Rp750.000. Rp750.000 sama dikasih mountingnya juga. Jadi mau yang mana nih bro, bebas pilih aja lah sesuai selera. Oke. Nanti besok kita pasangin di Yamaha WR ya, yang ada speedometernya. Tampilannya kayak gimana? Nanti besok lah kita lihat. Oke. Nah, seperti biasa untuk yang mau tanya-tanya spare part, part racing, aparel, bisa nanti ke poin Instagramnya Kaiser Motorsport atau marketplace-nya ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Oke. Jadi tentukan selera, bro.